Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber pada entry kali ini berkenaan dengan Air Citra. Okey, ramai yang nakkan penambahan Air Citra dan ramai yang dah berputus asa. Tapi jangan putus asa terlampau awal. Okey, jangan terlampau awal sangat nak berputus asa, kerana Air Citra ni penambahannya ataupun sambungannya boleh direalisasikan dengan cara bagaimana? Jom aku terangkan cara bagaimana. Okey. Air Citra ni boleh direalisasikan dengan cara apa? Okey. Okey, untuk makluman korang bermula awal bulan ini, rakyat boleh mengemukakan cadangan, rakyat boleh mengemukakan cadangan kepada Kementerian Kewangan berkenaan dengan bajet tahun 2022. Okey. Jadi inilah masanya untuk rakyat semua menyuarakan pandangan dan keinginan terhadap apa benda lah penambahbaikan untuk bajet 2022. Jadi korang boleh menyuarakan tentang Air Citra ni ke dalam apa yang korang cadangkan, semua benda ni akan diambil kira, jadi aku akan letakkan link dekat description untuk korang buat mengemukakan cadangan, Okey, bendanya mudah aja. Link tu korang klik terus ke email. Korang boleh terus hantar email kepada Kementerian Kewangan, tapi aku harus tegaskan kat sini, korang janganlah taip berapa-apa, bila kita sebagai rakyat nak mengemukakan cadangan, kemukakan dengan cara yang berhemah, cara yang penuh tertib, supaya apa yang kita sampai tu diambil kira. Tapi kalau kita cakap berapa-apa, memang takkan diambil kira lah benda tu semua. Sampaikan pandangan dan cadangan anda tentang Air Citra ni dengan cara yang berhemah, baik yang elok lah. Okey, bajet 2022, jadi dengan ni bermaksud sebarang penambahbaikan, kalau kita cadangkan sesuatu pun, bunyi beho bising kat luar, tengah buat projek kat depan, ada projek sikit. Okey, abaikan bunyi sebut, harap mikrofon berfungsi dengan elok. Okey, cadangan itu untuk penambahbaikan bajet 2022. Jadi apa yang kita nak sekarang ni, supaya pada tahun 2022 Air Citra diteruskan dan ditambah baik. Jadi kalau kita rasa kita nak Air Citra ni ditambah baik pada tahun hadapan, dengan secara one off ke, tambahan nilai ke dan sebagainya, inilah masa dia. Kita tak ada hak nak buat mengundi, tapi kita berhak, kerajaan memberi kita peluang untuk menyuarakan apa yang kita nak dalam bajet 2022. Jadi inilah masa dia untuk korang tulis apa yang korang nak tentang Air Citra ni, penambahbaikan daripada segi amount, daripada segi pembayaran. Hantar email je. Okey, link aku letak kat dekat description. Korang perlu tekan je dan korang boleh hantar. Type lah benda yang korang nak suarakan. Jadi dengan ini yang bermaksud pada pandangan aku secara peribadi, Air Citra mungkin tidak akan ada penambahbaikan pada tahun ini. Apa yang ada berjalan ni, inilah dia saja sampai bulan 12. Tapi kita boleh dapat kesinambungannya pada tahun 2022 nanti. Inilah cara dia, suarakan keinginan kita untuk meneruskan Air Citra pada tahun hadapan dengan kaedah yang lebih baik, cara pembayaran yang lagi baik dan sebagainya. Suarakan, jadi kalau andai katalah berjuta lah, katakan beratus ribu yang membuat perkara yang sama, maka benda ni akan dibawa ke atas. Jadi mohon yang tengok video ni, korang share link tersebut, link pada video ni. Video ni ada link ni, aku letak kat bawah ni, link untuk korang suarakan pandangan korang, apa yang korang rasa terbaik untuk bajet 2022 nanti. Dan tidak mustahil Air Citra ni akan diteruskan pada tahun hadapan. Okey, pada tahun ni memang aku pun tak berharap benda tu akan berlaku, tapi pada tahun hadapan inilah masa dia untuk kita menegakkan hak kita lah. Hak kita lah, duit kita kan, kita nakkan duit kita pada tahun hadapan. Okey, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bye.